Shalom, my Kristus. Bagaimana kabar Anda? Masih work from home? Masih bekerja dan belajar dari rumah? Dalam situasi seperti ini, mari kita bekerja sama, saling jaga kesehatan, kebersihan, dan jaga jarak. Jangan khawatir dan jangan cemas ya. Gimana, Anda sudah mulai bosan berada di rumah? Tenang, my Kristus, karena Anda bisa menyimak acara-acara yang ada di channel YouTube Gereja Betani. Di antaranya ada Present Worship, Sekolah Orientasi Melayani Online, Family Altar, Acara Youth, dan Doa Malam. Jangan lupa ya, acaranya setiap hari jam 8 malam. Jadi, memulai Kristus pantengin terus ya channel YouTube Gereja Betani Salatiga dan Radio Betani 107,7 FM. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-22. Kiranya dengan umur yang cukup sudah dewasa ini, kita semua dibangun menjadi lebih dewasa. Di rumah-rumah kita semakin melekat kepada Tuhan, tetap sukacita, tetap punya pengharapan. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Sukses buat Betani Salatiga, sukses buat jemaat Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Ivana. Saya Riyad Firdaus. Saya Lucy. Saya Sarah. Saya Lilianita. Saya Elman. Kami dari Voice of B mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Betani Salatiga ke-22. Terima kasih telah senantiasa membimbing kami dan meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami mengalami kebangunan rohani di tengah-tengah keluarga. Walaupun kita berada di masa-masa sulit sekalipun, maju terus Betani Salatiga. Tetap menghidupi visi gereja sebagai sahabat keluarga, juga gereja yang ramah anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari keluarga Daniel mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Betani Indonesia Salatiga yang ke-22. Dan kami berdoa dan berharap setiap keluarga jemaat Gereja Betani Indonesia Salatiga mencapai tingkat kesatuan iman dan memiliki pengenalan yang benar tentang Anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Betani Salatiga. Tuhan memberkati, selalu menjadi berkat bagi sesama Betani. Shalom, saya Chris dari FA Palawan. Mau mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Betani Indonesia Salatiga yang ke-22. Semoga sukses, Tuhan Yesus memberkati. Saya Yuli Hasan, beserta Mochi, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Betani Salatiga yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. 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 Keluarga Yosi Agung Kurniawan mengucapkan Happy Birthday Gereja Betani. Makin bertumbuh dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Elman David mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Betani Salatiga yang ke-22. Tetap menjadi berkat bagi semua keluarga dan semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa, Tuhan, sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup yang kami rasakan sepanjang hari ini, Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memulai doa syafaat bagi bangsa, bagi kota, dan bagi
gereja Tuhan yang ada di seluruh tanah air ini. Kau mengurapi setiap kami Tuhan hamba-hambamu di tempat ini. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tanganmu Tuhan. Dan kau yang berdaulat atas hidup kami, atas hamba-hambamu dan seluruh bangsa kami Indonesia ini. Dalam nama Yesus kami akan memulai doa syafaat pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan yang kami sembah, Allahku yang hidup. Haleluya. Amin. Kita pujikan saat kami masuk. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Tuhan terbaik.
beginilah bunyi firman Tuhan. Allah pelindung orang-orang saleh untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlabin Mazmur Daud. Mazmur 91 ayat Mazmur 9 ayat 1 sampai 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakan-Nya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuat-Nya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasang-Nya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan diri-Nya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangan-Nya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya.
padamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami hamba-hambamu merendahkan hati kami Tuhan. Berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk warga negara yang ada di Sabang sampai Merauke Tuhan. Yang hari-hari ini mereka resah, mereka bingung, mereka ketakutan. Ada sesuatu hal yang membahayakan bagi kehidupan mereka. Mereka putus asa, mereka tidak tahu entah kemana. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas bangsa ini. Amen. Engkau yang berdiri di atas bangsa ini Tuhan. Engkau yang berdiri di depan bangsa ini. Berdiri bagi rakyat Indonesia ini. Sehingga apapun yang dirasakan oleh bangsa ini, rakyat Indonesia ini, tidak akan terjadi. Karena Engkau membela bangsa ini ya, Tuhan. Yesus. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari pelosok-pelosok tanah air. Yes, dari tempat-tempat yang tersembunyi. Yes. Yang tidak terjangkau oleh sekalipun manusia Tuhan. Ya, Tuhan. Tapi Engkau hadir di sana. Amin. Kasih-Mu, kasih karunia-Mu melimpah atas Amin. Warga Indonesia ini yes, Tuhan. Ya, sehingga ada, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan bagi bangsa Indonesia ini. Karena Engkau penolong yang sejati. Yes. Penolong yang ajaib Amen. Untuk bangsa Indonesia Amen. Ini Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Engkau yang berdaulat atas bangsa Amen. Ini. Amen. Engkau yang melindungi dan memagari bangsa Indonesia yes. ini. Yes. Sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi yang memperburuk bangsa ini. Yes. Karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Raja yang hidup itu. Amen. Oleh karena itu Tuhan kami mendukung dan berdoa bagi warga negara Indonesia ini Tuhan. Supaya mereka pengharapannya kepada Engkau saja. Bukan Amen. Kepada yang lain. Amen. Bukan kepada manusia. Yes. Tetapi mereka pengharapannya kepada Allahku yang hidup. Yes. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amen. Allah yang sempurna dalam kehidupan mereka. Terima yes. kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau kerjakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Khususnya untuk para hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di seluruh pelosok tanah air ini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang Kau percaya untuk menggembalakan jemaat-jemaat di Indonesia ini. Mereka mulai bersatu, mereka mulai merapatkan barisan Tuhan untuk bersatu hati dalam iman, dalam roh, dalam pengharapan kepada Engkau Tuhan. Mereka saling mengcover, saling mendukung, Amin. Saling mensupport satu dengan lain, Amin. Bukan saling menjatuhkan. Yes. Tapi hamba-hambamu mulai hari-hari ini mulai bersatu hati Amin. Di dalam Engkau Tuhan. Amin. Karena di mana ada kesatuan,
Di situ ada mujizat terjadi. Amen. Di mana ada kesatuan, kesembuhan terjadi. Amen. Di mana ada kesatuan, Indonesia boleh dipulihkan. Amen. Di dalam nama Yesus. Amen. Dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan bersatu. Hallelujah. Jemaat bersatu. Ya, warga yes. negara Indonesia yang dari segala denominasi dan homogen ini, berbagai suku dan agama, bersatu di ya, dalam nama Yesus. Mereka bersatu karena mengasihi bangsa Indonesia ya, ini. Lebih-lebih karena mereka mengasihi Engkau ya Allah yang hidup. Amen. Oleh karena itu Tuhan, kami mendukung bangsa ini, mendukung hamba-hambamu yang ada di seluruh tanah air ini, dan jemaat Tuhan yang berdomisili di Indonesia ini. Ya. Mereka bersatu dan nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami, pemerintahan pusat, wakil dan jajaran segala menteri Tuhan, mereka yang membuat kebijakan-kebijakan di negeri ini. Tuhan, mari Tuhan Kau bimbing dengan firman-Mu. Amen. Firman Amen. Tuhan mengembalakan negara ini. Yes, firman Amen. Tuhan mengembalakan para pemimpin kami Indonesia Amen. Ini. Sehingga mereka melangkah tidak keluar dari track-Nya Tuhan. Ya. Tidak melangkah keluar dari track-Nya firman Tuhan. Ya. Tapi mereka seiring dengan firman Tuhan. Ya. Karena urapan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami. Baik di pusat maupun di daerah. Tuhan campur tangan. Ya. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan menopang setiap kegiatan, setiap aktivitas pemerintahan di Indonesia ini. Yes. Sehingga mereka juga bersatu. Mereka berharap kepada kebaikan-kebaikan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga-keluarga para pemimpin kami Tuhan. Mungkin mereka ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Mereka gentar. Mereka bimbang dalam menghadapi semua ini. Tapi melalui pemimpin-pemimpin kami Tuhan, keluarga-keluarga boleh dipulihkan. Keluarga-keluarga boleh hidup dalam ketenangan. Amen. Tidak khawatir lagi. Amen. Tapi ada satu sosok, ada oknum yang menolong bangsa ini. Amen. Yaitu Engkau saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa para pemimpin kami, setiap kebijakan-kebijakan apapun Tuhan, Kau masuk di dalam kebijakan itu. Yes. Apa yang dikatakan, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan pengetahuan daripada Engkau. Ya. Sehingga mereka tidak melangkah, tidak salah melangkah, ya. Tapi mereka ada di dalam naungan Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua para pebisnis Tuhan, para pedagang-pedagang yang ada di Indonesia ini Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka Tuhan takut akan Tuhan. Amen. Supaya apapun yang dikerjakan sementara ini ada suatu kegoncangan ekonomi, mari Tuhan pulihkan para pengusaha, para pebisnis, para pedagang, para Tuhan pengusaha-pengusaha, para profesional-profesional di seluruh tanah air ini. Berikan ketenangan hatinya Tuhan. Engkau datang ke dunia itu memberikan ketenangan, kedamaian pada setiap pengusaha, pada setiap profesional Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk para medis yang menangani masalah ini, para dokter, para perawat Tuhan, mari Tuhan berikan hati-Mu Tuhan, hati Bapa, hati yang benar-benar mengasihi pasien-pasiennya, mengasihi bangsanya, mengasihi sesamanya dengan ketulusan hati. Berikan mereka cover kesehatan juga buat mereka. Amen. Supaya mereka tidak terjangkit penyakit-penyakit yang menimpa para sukarelawan ini. Amen. Tapi Tuhan, Kau merdekakan buat dia. Periharakan keluarga mereka. Amen. Hidup mereka Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Amen. Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk segala sakit penyakit yang ada, yang menimpa bangsa Indonesia ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami katakan berhenti sakit penyakit apapun. Berhenti untuk bangsa Indonesia ini. Amen. Kami ambil alih bangsa ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yeah. Sehingga sakit apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Amen. Segala kekhawatiran, segala kebimbangan kami tolak di dalam nama Yesus. Amen. Dan kami lepaskan roh damai sejahtera. Amen. Roh sukacita bagi bangsa Indonesia Amen. Ini Tuhan. Roh kemenangan bagi bangsa Amen. Indonesia ini. Amen. Sehingga kami boleh bersorak-sorai. Amen. Menang karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melakukan perkara yang besar. Yes. Perkara yang tidak pernah terjadi di muka bumi ini. Yes. Engkau yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran, diberikan oleh Tuhan. Amen. Bagi mereka yang mengasihi Engkau Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya
Engkau tidak saja mendengar doa kami, tapi Tuhan sudah menjawab doa-doa kami. Dan Tuhan akan kerjakan apa yang kami menjadi pergumulan kerinduan hati kami, Tuhan. Inilah bangsa kami, inilah negeri kami, Tuhan. Inilah kota kami, inilah hamba-hambamu, inilah gerejamu, Tuhan. Mari Tuhan, satukan kami dan pulihkan kami menjadi suatu negara yang menjadi suatu negara percontohan bagi negara lain. Amen. Karena Tuhan tinggal dan betah tinggal di Indonesia ini. Amen. Hadirat Tuhan melingkupi Amen. Bangsa yes. Indonesia ini. Amen. Kemuliaan Tuhan menutupi semua bangsa Indonesia Amen. Ini. Yeah. Sehingga kemenangan demi kemenangan kami raih. Amen. Hanya Hallelujah. Di dalam nama Yesus kami Hallelujah. Berdoa dan mengucap syukur. Kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi.
Mari kita sebelum mengakhiri doa syafaat ini, kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk doa syafaat pada hari ini Tuhan. Kami boleh mengakhiri doa syafaat ini dengan berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kami semua, sehingga kami boleh, keluarga kami boleh dipulihkan. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Amen. Dan kami akan pulang membawa berkat daripada nama yang ajaib, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Amen.